Jadi kita mula dengan game Chelsea yang tibanya beli tu 4-0. Dalam game ni aku tengok Tuchel masih letakkan dia punya top striker Kai Havertz berbanding ada Lukaku dengan Timo Werner dekat sub. Walaupun dua-dua ni dah skor dah lawan FA Cup hari tu, tapi mungkin tak cukup lah dengan apa yang Tuchel nak. So dia percaya lagi dekat Kai Havertz. Tapi yang lebih aku nampak lebih berpengaruh dalam game lawan Burnley ni adalah daripada wingback mereka lah. Ha. Lagi-lagi belah kanan tu Reece James memang kau-kau lah. Dah 5 gol dia skor dalam musim ni. Dia memang top scorer lah dalam defender dalam Premier League ni. Ha. Belah kiri Tuchel letak Saul. Sebabnya belah kiri dah semakin pupuih. So dia letaklah Saul. Kalau lagi lama dia main mungkin dah selesa akan do something lah daripada sebelah kiri kan. Walaupun Chelsea menang selesa 4-0, tapi aku rasa dah terlambat lah untuk mereka nak ligan MC dan juga Liverpool dekat atas tu. Lagi-lagi Liverpool kali ni dah menang lagi untuk kali ketujuh berturut-turut. Lawan dengan West Ham walaupun menang 1-0 saja, tapi still lah kalau mereka maintain menang macam ni sampai lah mereka jumpa MC pun menang juga. Ha, memang musim ni mereka tapau lah. Game lawan West Ham ni memang spotlight kepada Trent Alexander-Arnold lah. Ha, dalam musim kali ni semua competition dia dah berjaya hasilkan 16 assist. Paling banyak untuk rekod peribadi dia berbanding 2 musim sebelum ni, iaitu sebanyak 15 assist. And then sebelum kita pergi ke Manchester Derby, kita tengok sikit Arsenal yang dalam diam-diam yang berbaki 3 game dalam tangan, mereka ni dah berada dalam top 4. Fuh. Yalah, West Ham kalah, MU pun kalah juga. So mereka ni ada laluan cerah lah untuk dapatkan slot ke UCL. Kali masuk UCL, pergi round 16 jumpa Bayern lagi. Mampu eh. Aku tak tahulah. Game mereka lawan dengan Watford ni menang 3-2. Aku tengok so far Arsenal punya player yang carry kau-kau team ni adalah yang pertama Bukayo Saka, lepas tu dengan Smiro. So dalam lawan Watford ni Smiro tak main, ada Bukayo Saka yang boleh carry team juga. Dengan Odegaard dan juga Martinelli yang perform kau-kau lah game kali ni. Aku nampak mereka punya player lah ni dah main memang bersungguh-sungguh lah. Tak macam dulu yang long line, sekadar nak kutip gaji je kan. Jadi akhir sekali, kita nak sembang pasal Manchester Derby ni. Macam mana nak cerita ni? Aduh, Man City sebelum ni, bila mereka dah kalah, kalah dengan Spurs hari tu kan. Selalunya the next game, mereka akan tibai kau-kau lah. Tapi bila jumpa dengan Everton, mereka struggle lah. Dapat 1 gol je. Jumpa dengan MU, 4 biji mat dia bagi. Ha, MU jadi mangsa mat. Memang pada muka lah. Untuk MU pula, skuad kali ni mereka tak ada striker. Dua-dua striker tua tu tak cergas. Bruno jadi false nine. Pada awal permainan aku tengok, memang game punya pace laju gila, high intensity. MC score, lepas tu MU score balik kan. Lepas tu gol kedua yang MU kena tu aku tak faham tu ya. Pasal apa Maguire tu, dia biaknya bola lalu buah cara kangkang dia. Kalau bola tu dia sepak pergi corner pun masalahnya, selamat juga kan. Tu tak apalah. And then bila masuknya second half, memang MU punya squad lane gila. Main teruk gila lah. Ha, bukan lane daripada positif, ni lane ke negatifnya. Tak ada shot, lepas tu banyak miss passes. Memang teruk gila. Bila mana aku tengok moment waktu Elanga dengan Pogba keluar, masuknya Rashford dengan Lingard. Lepas tu hanya tinggal mereka dua orang je. Kalau kata nak counter kan, nak attack, mereka dua je yang lari ke depan. The rest of the squad jogging. And then MC dapat bola, kena serang balik. Memang pisang gila. Patutnya second half tu hampa dah tutup TV, hampa tidur lah. So sebenarnya aku tengok game ni 4-4 gol tu bukanlah salah Maguire, tapi sebenarnya salah kita. Dah tahu ada Maguire, sebab apa kita tengok lagi game tu?